Salam sehat, salam bugar. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungannya. Jangan didengarkan itu. Itu adalah teman saya yang suka mengganggu. Sekarang temanya adalah contoh atau apa namanya, contoh untuk kata sambutan, contoh untuk kata sambutan yang singkat untuk pembukaan acara. Yang pertama yaitu struktur kata sambutan dibagi menjadi satu salam atau satu sapaan, yang kedua salam, ketiga pembukaan, kemudian keempat isi, kelima penutup, keenam ucapan terima kasih, ketujuh salam penutup. Itulah struktur kata sambutan untuk pembukaan. Yang pertama saya ulangi lagi, sapaan, salam, pembukaan, isi, penutup, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Begitu. Ini adalah berikut ini yang saya utarakan adalah contoh dari kata sambutan, tapi tidak apa namanya lengkap, hanya sebagian saja. Tapi ini menjadi penting, karena kita pasti akan menjadi, contohnya saya menjadi pembina upacara, kemudian menjadi Pak RT, Pak RW, itu pasti, atau ketua panitia, itu pasti, karena manusia itu emang semuanya dibina, dididik untuk menjadi calon pemimpin. Yang tidak mau menjadi pemimpin ya enggak ada. Berarti agak kena itu. Yang tidak mau menjadi pemimpin, masa jadi kena sarafnya. Masa menjadi anak buah, ya enggak ada yang mempunyai cita-citaku jadi anak buah, enggak ada. Mesti jadi pemimpin. Cita-citaku jadi presiden lah. Itu yang banyak. Contoh kata sambutan untuk pembukaan acara. Yang pertama yaitu pertama ucapan. Kalau kita orang Islam berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasain afil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sofi ajmain rabbi sholhi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak ibu dan para hadirin yang diberkahi Allah, mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat atau berkahnya, sehingga kita dapat bersama-sama memperingati dan merayakan Idul Fitri atau apa yang ada di acara itu dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Sholat serta salam marilah senantiasa kita haturkan
kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Ibu mengucap terima kasih ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kami ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mau hadir dan berterima kasih kepada yang mengisi acara, biasanya Ustadz tuh yang yang salam. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan itu ya. Kemudian isi dari isi dari acara tersebut. Kemudian penutup, terima kasih kepada dan lain sebagainya. Kemudian ucapan terima kasih dan salam penutup. Biasanya salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu ya. Begitu yang bisa saya utarakan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.